Welcome back to my channel. Oke, lagi-lagi aku mau review skincare lagi. Nah, di sini aku mau review skincare yang cocok banget untuk meremajakan kulit dan menunda penuaan dini, guys. Nah, jadi buat kalian penting banget nih, harus banget ngejaga kayak kulit dari penuaan dini loh. Nah, jadi sebelum aku bahas skincare-nya, aku bakal bahas dulu penuaan dini itu apa sih? Penuaan dini yaitu ketika tanda-tanda penuaan terjadi lebih awal dari biasanya. Nah, jadi seperti ini loh guys, misalnya ada kayak kerutan-kerutan di wajah kalian padahal umur kalian masih muda gitu. Nah, di kulit kita tuh, di kulit di muka tuh kayak ada flek-flek hitam gitu, terus ada kerut-kerutan di wajah kita, nah itu tuh namanya penuaan dini gitu guys, padahal umur biologis kita masih muda gitu loh, tapi muka kita kayak kelihatan lebih tua gitu. Nah, itu yang disebut penuaan dini gitu. Jadi tua sebelum waktunya gitu loh guys. Nah, jadi solusinya untuk mencegah penuaan dini, kalian memakai skincare tuh dari Scarlett ini tuh. Scarlett lagi mengeluarkan series HD lainnya guys. Jadi di sini tuh ada Hydro Fresh Cleanser, ini cuci mukanya. Terus ada juga, ini ada essence tonernya. Terus ada eye serum juga buat di bawah mata ya, supaya tidak ada kerutan-kerutan di area bawah mata kita. Terus ini ada serum. Terus yang terakhir ini ada moisturizer, ini sih yang paling penting. Oke, tapi sebelum bahas skincare-nya satu persatu, jangan lupa like, comment, and subscribe di channel aku. Dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya biar kalian dapat notif pertama dari aku bahwa aku udah upload video. Dan jangan lupa kalian follow Instagram aku di @fairadepranida. Tuh di sini ya. Oke, kita langsung aja bahas satu persatu ya. Yang pertama ini ada Hydro Fresh Cleanser. Ini cuci mukanya. Nah, di sini aku bakal bacain dulu ya ingredients-nya apa aja. Nah, di sini tuh dia tuh mengandung seaweed extract, maggot hydrosol, jeju rosemary dan aloe vera extract. Terus sama centella asiatica extract sama pomegranate extract. Bagus semua ya bahannya tuh. Dari packaging-nya seperti ini, cantik banget ya. Sama kayak warna kerudung aku. Tuh. Oke, langsung aja kita buka ya. Tuh, jadi seperti ini ya packagingnya. Dan untuk teksturnya tuh seperti biasa ya, dia nggak cair-cair banget, terus nggak ini banget, nggak kental-kental banget. Nah, di sini pemakaiannya bakal aku skip karena aku udah cuci muka, jadi nggak mau cuci muka dua kali tuh. Dan untuk si busanya juga kayak lumayan agak banyak gitu loh guys. Pada sini aku bakal bahas dulu ya. Oke, nah dia tuh benefitsnya di sini membantu membersihkan kulit, menyegarkan kulit dan menenangkan kulit wajah. Oke, kita next ke tahap selanjutnya yaitu pemakaian essence tonernya. Nah, ini dia essence tonernya, packagingnya seperti biasa ya kayak tadi. Nah, di sini aku bakal bacain dulu ingredientsnya apa aja. Karena kalau misalnya tidak baca takut salah ya, takut salah informasi. Nah, di sini yang pertama yaitu ada allantoin, hexapeptide, hyaluronic acid, jeju aloe vera extract, soybean ferment extract sama triple ceramide complex. Oke, kita langsung buka aja ya. Jujur sih ini aku baru-baru ini pakai ini karena memang mau nyoba dulu tadinya gitu. Ternyata ya di muka aku enggak ada efek apa-apa sih. Tuh. Packaging dalamnya seperti ini, botolnya terlihat terkesan lebih ini ya, lebih dewasa gitu dibanding sama packaging Scarlett yang produk yang lainnya. Soalnya untuk yang lainnya tuh kayak ini loh, packagingnya tuh kayak gemoy-gemoy gitu loh, kayak baru kali ini aja dia ngeluarin packaging yang bener-bener terlihat seperti lebih dewasa gitu. Oke, langsung aja kita lihat teksturnya ya dari essence tonernya ini. Tuh, untuk teksturnya ini lebih cair ya. Ya emang toner kan cair ya.
Langsung aja kita tap-tap ke muka. Ini aku udah cuci muka ya. Tinggal langsung pakai tonernya aja tuh. Biasanya aku pakai toner disemprotin ke kapas, dituangin ke kapas, tapi karena memang lagi males aja, aku langsung tap-tap ke tangan. Tapi aku juga sering sih pakai kayak gini kalau lagi males. Nah, sudah, ini sudah menyerap ya. Tuh, muka aku kelihatan lebih lembab ya. Tuh, terhidrasi. Nah, di sini tuh dia tuh benefits-nya yaitu dia tuh menyegarkan kulit, terus menghidrasi kulit juga dan mengoptimalkan kulit juga ya, guys ya. Tuh. Bisa dilihat lebih terhidrasi ya. Oke, next kita langsung ke tahap selanjutnya yaitu pemakaian serumnya. Nah, ini untuk serumnya seperti ini ya, seperti serum-serum biasa. Dia tuh ingredients-nya yaitu ada allantoin, hyaluronic acid, black ginseng water, terus licorice, root extract, calendula, flower extract, and camellia leaf extract. Nah, untuk packaging dalamnya seperti ini, seperti serum-serum pada umumnya ya, tuh. Oke, langsung aja kita lihat ya teksturnya, tuh, seperti ini. Cair banget enggak, terus kayak kental banget juga enggak. Oke, langsung aja kita gosok-gosok. Kita pakai ya langsung. Dan untuk benefitnya yaitu untuk menyamarkan kerutan-kerutan atau garis-garis halus pada kulit wajah kita dan mencerahkan kulit juga serta melembabkan kulit wajah kita juga, gitu loh guys. Oke, kita lanjut aja ke tahap berikutnya yaitu pemakaian eye serum. Nah, untuk eye serumnya yaitu seperti ini packagingnya, kecil ya. Ingredientsnya yaitu di sini ada allantoin, niacinamic acid, terus marine postbiotics, tetrapeptide 5, terus hyaluronic acid booster, bifida ferment extract, terus triple ceramide complex sama bioflavita. Langsung aja kita buka, maaf ya kalau misalnya nyebutin kandung-kandungannya salah. Nah, ini untuk eye serumnya sama seperti eye serum saya serum pada umumnya ya guys. Kita langsung aja pakai, aku pakainya ke tangan dulu aja. Tuh, teksturnya seperti ini ya, gel. Langsung aja kita pakai ke mata kalian. Tapi bukan ke mata ke dalamnya ya. Di bagian ini aja supaya tidak ada garis-garis halus gitu loh guys. Nah, dia tuh benefitnya yaitu menyamarkan garis-garis halus pada lingkar mata kalian nih. Menyamarkan kerutan-kerutan ya yang ada di lingkar mata kalian dan menyamarkan lingkaran hitam di sekitar mata kalian tuh supaya tidak terjadi lagi mata panda ya, mencerahkan mata panda kalian gitu. Oke, langsung kita ke tahap yang terakhir yaitu pemakaian moisturizer-nya. Oke, untuk moisturizer-nya tuh seperti ini. Dia tuh mengandung lactobacillus ferment, terus hexapeptide egg, cherry blossom extract, seven berry extract, sama jeju aloe vera extract. Oke, kita langsung aja buka ya guys ya. Tuh seperti ini packagingnya, bagus banget ya ampun, mewah banget. Nah, untuk teksturnya tuh seperti ini. Ini gel ya. Terus sama warnanya juga bening kayak gini tuh. Tuh guys. Bening ya. Terus teksturnya juga nggak terlalu gel juga sih guys, agak ini loh, agak cair tapi nggak cair banget gitu loh. Gimana sih, ngerti gak sih kalian yang kalau misalnya di swatch ke muka tuh langsung buyar gitu loh, buyar tuh langsung mencair gitu dan langsung menyerap gitu loh ke kulit kita tuh. Suka banget kalau bahannya kayak gini tuh, aku tuh paling suka kalau bahan yang mudah menyerap ke kulit tuh. Dan dia tuh benefitsnya yaitu lembabkan kulit muka kalian dan membantu memperlambat tanda-tanda penuaan dini guys. Nah, jadi seperti itu guys, udah aku review satu-satu ya produknya HD Lay ini. Nah, jadi seperti itu guys yang tadi aku udah bahas satu-satu ya.
Jadi kan seiring bertambahnya usia kan penuaan pasti ada ya guys ya. Kayak mulai dari perubahan kulit kita gitu, kulit wajah kita yang tadinya kenceng jadi kayak kendur gitu. Terus kayak lebih ada kerutan-kerutan gitu. Terus flek-flek hitam. Nah itu semuanya tuh disebabkan oleh paparan sinar matahari ya guys ya. Sama pola makan yang gak baik juga. Dan terutama perubahan hormonal juga sih guys. Nah sehingga membutuhkan perawatan yang lebih tepat untuk mencegah tanda-tanda penuaan dini gitu guys. Yaitu dengan menggunakan rangkaian age delay dari Scarlett yang udah tadi aku sebutin gitu. Dan udah aku jelasin juga. Nah dia tuh bisa digunakan untuk semua jenis kulit dan ada batasan umurnya. Dia tuh bisa digunakan oleh umur 25 tahun ke atas ya guys. Untuk umur yang 25 tahun ke bawah, jangan dulu pakai ini, mending kalian pakai produk yang lain dulu sesuai kebutuhan kulit kalian gitu. Dan itu digunakan bisa pagi hari, bisa malam hari juga. Jadi bisa siang, bisa siang. Jadi bisa pagi, bisa malam. Oke, jadi gitu guys. Review dari aku, pokoknya aku pakai ini baru-baru banget ya, karena memang pengen nyoba gitu. Kayak di kulit aku juga udah kayak mulai ada kerutan atau garis-garis halus gitu loh guys tuh. Jadi aku harus mencegah dengan memakai produknya age delay-nya Scarlett ini. Oke, jadi segitu aja video review skincare dari aku, semoga bermanfaat buat kalian yang mau nyoba-nyoba silahkan. Nanti aku bakal taro link produknya di description box aku. Nanti di situ ada IG-nya, ada Shopee-nya juga ya. Oke? Oke, jadi segitu aja. Bye bye. See you next video.